Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Alhamdulillah, cerah, cuaca cerah meskipun ada sedikit mendung, sedikit berawan. Seger. Pagi-pagi sambil berjemur kita akan mereview produk-produk terbaru dari GSM. Di sini ada golok pisau 3 piece. Yang pertama, ini saya suka model potongan bilahnya ini. Ujungnya ini yang saya suka. Model salam nunggal. Full kayu johar. Ada aksesoris di ujung handle-nya dengan pin mozaik, tapi tidak tembus. Cuman separuh ya. Karena meskipun tembus juga percuma, dia posisinya kan seperti ini ketika di dalam sarung. Di sini pin mozaiknya boxingnya dalam, dipin tembus jadi kuat ya. Materialnya dari baja wilis. Kita ukur dulu meteran hilang dari peredaran ini ya. Kita ukur. Panjang bilahnya 30,6 ini kalau dari ujungnya sini. Sudah sangat flat sekali, dan sekali lagi ini yang saya suka dari potongan bilahnya ini. Ujungnya sangat flat. Kita tes di tisu bilis gen 2. Rata tajamnya. Halus lembut. Benar-benar cakep. Kalau untuk sembelihan kambing, nah ini cocok kayak tarik maupun kayak dorong. Baru jam 7 nih guys, sudah angin sudah mulai ya. Cocok ya, halus lembut. Seperti ini. Kalau misalkan ini dirasa kurang kenceng, ada tutorialnya, silahkan di scroll cara mengencangkan bilah yang kendor. Di channel kita juga ada. Selanjutnya yang kedua, agak gedean di pin sini mozaik sebagai aksesoris. Kalau yang ini sebagai penguatnya, persinya dalam, di pin tembus sebagai penguat. Pakai dural, material spring steel. Panjang bilah 30,5. Terlebar 3,7. Ketebalan 4 mili. Tadi yang pertama tadi sudah diukur lebarnya belum, kayaknya belum ya. Kayaknya sih. Terlebar yang pertama ini 3,2. Ketebalannya 3 mili. 1 2 3. 3 mili menipis. Sudah sangat flat ya ini. Ini sangat flat, sangat tajam, material baja wilis gen 2. Yang kedua 30,5, terlebarnya 3,7 ya, lebih lebar dan lebih tebal. Ketebalannya 4 mili. Untuk yang ini, yang kedua dan yang ketiga material spring steel. Ada juga yang model seperti ini dari Full Gale Sonokeling. Materialnya perlawas. Nah, spring steel itu orang banyak tanya, spring steel itu apakah baja modern? Bukan, spring steel baja per. Halus.
orang mengatakan biasanya baja per, baja pir gitu ya. Kalau bahasa modernnya spring steel. Tapi ya sama saja sih, baja per, berlawas, spring steel ya sama saja. Terwilis juga sama. Tergantung bagaimana cara mengolahnya. Selanjutnya yang terakhir. Seperti ini, pin mosaik, pin penguat, spring steel. 30,5 gembar dengan yang kedua ini, gembarannya ini 3,7 ketebalan 4 mili, persis dengan yang kedua ini gembarannya. Lembut banget. Jadi hampir sama ya. Sensasi rasanya itu hampir sama dengan Perwilis. Cuma yang membedakan kalau dari ketiganya ini, yang pertama tadi Perwilis, dia lebih flat, lebih tipis modelnya, beda. Kalau ketajaman kadang saya juga bingung ditanya ketajaman itu. Ya sama saja, susah banget sih ya. Set. Karena ketajaman sama saja. Ini baru kita ganti sarung kulitnya, pengganjalnya. Sebelumnya kan kendor banget. Nah, ini reaksi dari sesuatu yang baru, dia belum bisa masuk, terlalu tebal karetnya. Yang kita pakai tadi ini karet spon, jadi terlalu tebal. Nanti kita perbaiki supaya bisa enak. Terlalu kencang juga kurang enak. Cabutnya kalau kurang paham nanti malah bahaya. Oke, mungkin itu saja. Kita akan lanjut memperbaiki ini. Ditipiskan. Silakan ditanyakan ke admin untuk stoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.